wajib lapor. Setiap minggu? Setiap hari Rabu. Ya maunya sih aku kayak ketemu sama pelapor, kayak apa namanya itu mediasi. Maunya sih, tapi kan kita nggak tahu dari pihak sana. Kalau orang tua kan, ya kita ketahui lah kultur di kita tuh beda. Nah sementara kan aku gaulnya kan tahu sendiri. Gaul aku tuh nge-DJ itu kan aku pernah ke luar negeri juga, jadi punya teman-teman orang luar. Ya jadi pergaulan aku tuh memang apa ya namanya tuh, ketika kita balik lagi ke Indonesia, kita harus kontrol itu gitu. Nah makanya buat ngejelasin ke orang tuh agak susah sih. Saya Dinar Candy, saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan. Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum. Dan aku gak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekanan, kayak merasakan stres, jenuh. Karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku. Kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Gak tau kenapa ya, itu spontan aja. Jadi kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya, kayak form aku stres. Itu kan kayak ke diri aku, aku stres karena PPKM diperpanjang. Bukan aku tidak setuju dengan PPKM. Aku tuh selama ini, aku tuh selalu mendukung kerja pemerintah justru. Kayak misalkan vaksin-vaksin. Kayak misalkan aku ada kerjaan di luar kota, ya harus pakai surat kerja, bla bla bla. Aku lengkapin dokumen-dokumennya. Jadi aku tuh tidak ada melawan pemerintah. Aku tuh pengen cepet si COVID ini cepet selesai gitu. Jadi aku tuh tidak ada sama sekali buat melawan pemerintah. Itu kayak kesetresan aku, kayak blunder di diri aku. Dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekanan, kayak merasakan stres, jenuh. Karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku. Kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Jadi selama 4 bulan tuh sebenarnya aku udah cerita sama keluarga pun, aku tuh mendapatkan tekanan stres bang yang berat. Kayak ada 4 bulan kebelakang tuh aku bingung, kayak aduh gila kerjaan aku sulit nih menurut aku gitu. Nah makanya kemarin tuh puncaknya yang aku tuh ya stres banget itu tuh ya banyak berita di luar sana kayak salah gitu loh bang, kayak seakan-akan Dinar memprotes. Justru Dinar itu kayak tulisannya aja bisa dilihat itu Dinar stres karena PPKM diperpanjang, bukan memprotes, cuman Dinar kayak kepinggir jalan. Aku tuh kayak pengen meluapkan kesetresan aku bang gitu, karena aku nggak bisa kayak mendem sendiri. Terus aku cuman cerita sih ke orang dekat, cuman ya gimana ya, pengen lebih lagi gitu loh bang, karena banyak unek-unek sama apa ya di dalam kepala aku tuh kayak banyak hal-hal yang tidak bisa terrealisasi. Terus jadi timbul stresnya tuh penuh gitu loh bang, kayak terus pekerjaan aku yang sekarang tuh ya tidak sesuai gitu. Tapi kan ini kondisi tidak normal. Jadi ekspresi dia tentang kemiskinan, tentang ungkapan dia gitu. Gak ada laki-laki mau sama dia, karena laki-laki gak boleh keluar rumah. Mungkin cowoknya pun memutuskan dia karena gak boleh ketemu dengan pacarnya kan. Jadi jalan sesuatu adalah kemerdekaan, dia begini. Itu pun dia berharap pemerintah jangan melanjutkan. Dia tidak menduga pemerintah akan melanjutkan PPKM. Terus yang lain bagus juga pemerintah, tapi ya tidak apa-apa. Jadi aspek jeranya boleh aja. Tentu ya saya katakan ini sudah saatnya, sudah kena batunya. Nah, tapi menurut saya pemerintah juga jangan ekspresi sosial itu dibentuk daripada bahkan membutuhkan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menghalang kebebasan orang, kemudian menghalang kemerdekaan orang, kemudian menghukum orang. Nah, karena sebenarnya yang menghukum itu pemerintah, menghukum kita semua. Gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu. Dampak daripada PPKM, jaringan sosial yang terputus, PHK, ya, kemudian tidak adanya silaturahmi.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.